Bila Skincam berjaya, kita pergi cek tengok. Saya tanya orang buat benda tu, Tama Allen, dia buat hari ni. Apa hal yang kamu berjaya padi kamu ni? Tak lah lah, mau legend saja. Tu dia punya formula. 6:30 pagi dah turun sawah. Every day, 3-4 hours mesti ada di sawah untuk mengendalikan. Tengok ayam, tengok rumput, tengok semua. Mau legend saja. Ni pemutuan padi ni. Selalu bising, padi kena potong tinggi. Tapi hari padi dia dihantar ke kilang, dia tak hadir untuk cek. Dia semua serah kepada broker. Bagi saya, penanam padi, hari padi nak ditimbang tu, bawa nasi bekai, duduk di kilang tu. Berlawan dengan pegawai bernas ke pegawai pun kalau tak kena. Ni tak hadir. Alah, aku tahu lah aku orang buat menang. Semua serah pada broker. Dia mau tinggal tua ya. Tua tu nak tengok. Tua tu apa risik tu. Subsidi dapat banyak mana tahun ni. Oh, dia kata pasal apa di Selangor. Skincam boleh 12 tan, 10 tan, 8 tan. Pasal apa di Kedah 4, 5 tan. Pasal di Kedah ni terlalu lama tanam padi. Ulat, ular, belikah, belitung. Semua dah membelit pesawah padi. Saya namakan dia kartel. Pasal kartel ada di Kedah ni. Pasal tu dapat 4, 5 tan. Kenyah habis kartel ni, saya yakin. Hasil lebih daripada 5 tan. Pasal apa saya dah bukti. Benang sebelah-sebelah. Satu lembaga zakat dari Kedah buat. Satu orang lain buat. Sebelah-sebelah. Lembaga zakat pergi timbang. Pergi jual di Kelang, Melayu, di Perlis. Dapat 7 tan. Sebelah ni pergi jual di Kelang. Sebelah-sebelah tu lah dekat-dekat tu. Yang telah dijual berpuluh tahun lamanya. Dapat 4 tan setengah. Benar sebelah-sebelah. Pasal apa ada beza? Pasal kartel memainkan peranan. Dia sekat hak timbangan. Hak lebih pada itu. Berat sebenar adalah dibedak sama-sama kartel. Itu berlaku di sini. Saya cakap banyak kali. Dia kata, hang tak awak tak buat apa. Woi, kalau mada tu mau serah kat aku, hacau dia mali semua.